kolam balita temen ya, balita di sana untuk anak-anak. Mungkin nggak sampai, mungkin 50 cm aja di sana, 50 cm kalau di sini kolam dewasa. Temen ya, kita bayar 10.000 untuk dua orang. Misi. Bagus sekali teman-teman. Ini teman-teman ya, parkiran ini banyak yang jual ini makanan-makanan seperti sayur-sayur juga banyak seperti ini teman-teman ya. Jadi di sekitar parkiran ini banyak yang jual, ada gorengan, ada sayur-sayur, terutama sayur-sayur yang banyak, sayur-sayur untuk masak. Di sana juga ada labu di sana. Masuk teman-teman di sini ya. Ini ada sungai juga sebelah kiri ada sungai. Ada sungai. Kita mau masuk di sini ke Ubalan Waterpark. Ubalan, kita mau lihat tiketnya berapa di sini. Ada tulisannya Ubalan sana ya, teman atas dia. Ubalan BRI, Bank BRI men. Jadi BRI. Kita mau beli tiketnya di sini. Tembus tuh teman. Pintu keluar juga di sini. Kita mau lihat di sini. Oh, pintu masuk sebelah sini. Nah, kita mau beli tiket dulu. Loket 1 30.000. 4 orang, Mas. Iya. Dan ya, teman ya. 4 30.000. Nah. Apa? Berapa? 120. Kakak 120, Kak. Nah. Nah. Kita mau lihat. Wifi voucher, ada wifi vouchernya teman di sini ya. Ini jadi kita harus beli. Wifi vouchernya berapaan, Pak? Oh, di dalam sana. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Ini teman-teman ya. Ini kartu berupa print out juga sini. Dah, ini tiketnya kita mau masuk teman ya. Terima kasih. Ya. Ini kita masuknya. Oh. Ayo kita masuk. Ya masih. Iya. Ini Mbak ya. Ya. Oh, scan barcode teman-teman ya. Oh, dapat gratis. Ini dapat ya Mas Zaki di pintu masuk teman ya. Mungkin promo aja. Pas promo aja. Ayo Kak, masuk Kak. Sama aja, ayo. Ah, ayo masuk Kak. Loh, Kak Ison harus masuk ini. Nah, jadi dapat bonus roti. Kita mau lihat ada rumah jamur teman-teman di sini ya. Ini kurang tahu juga buat apa. Untuk pentas paling main ini mah. Sepi teman-teman, enggak ada ya. Seperti ini. Ini ada juga di sini water boom. Ma, di sini juga ada tembus parkiran mungkin teman-teman ya. Bentar saya lihat dulu. Tadi yang belok pintu keluar tadi sini ada ruang ganti juga. Ruang ganti locker di sini. Water boomnya di sini ternyata ya. Water boomnya di sini banyak juga yang jual makanan di sini. Lurusnya parkiran mobil di sana. Oke, ini teman-teman ya. Oh, water boomnya di sini. Terus apa lagi kita lihat dulu di sini. Oh, ada pendopo di sana, ada pendopo, pendopo Ubalan sini. Ini ada namanya apa ini? Bebek-bebekan ya. Nanti bisa naik ke sini juga untuk bebek pancalnya di sini. Kita mau lihat di sini dulu. Ada satu water boom. Bisa naik ke sana teman ya kelihatannya ya. Bisa naik ke sana nanti ke atas sana ada tenda-tenda juga di atas sana kelihatannya. Lalu kita lihat di sini dulu. Permisi. Oh, ini juga ada untuk anak-anak. Ini juga anak-anak sama. Seperti ini teman-teman ya. Ini juga ada water boomnya. Ini juga sama di sini. Ada water boomnya juga di sini.
Jadi untuk mainan memang buat mainan di sini. Ini ada pendopo untuk menunggu di sini juga ada. Terus ini ada lagi di sini apa ini? Playground. Wah, Dek Vina. Ada playground, teman-teman. Playground untuk anak-anak. Jadi sandal dilepas juga ya. Ya, sandalnya dilepas kelihatannya ya. Iya. Seperti ini. Di atas ada makanan juga, teman-teman, di atas ya. Kita mau lihat sini. Ini ada, itu ada mainan playground, tempat bermain anak. Ada gazebo-gazebo juga di atas, itu gazebo-gazebo. Ada beberapa gazebo yang memang seperti ini, seluncuran. Ini waterboom yang anu deh ya. Ada dua deh, satu dua mainannya di sini. Ya. Terus kita mau lihat yang kolam sana, teman ya. Kita kesini lagi. Kita tidak lewat bawah, lewat atas. Ayo, sini dulu. Ini suasananya mendung, jadi hujan-hujan juga nggak masalah karena kita memang harus basah-basahan. Ayo, Dek, turun, Dek. Tapi, Mama. Iya. Ada juga banyak yang jual gorengan. Ini gorengan, kopi juga banyak, nanti kita mau beli juga. Terapi ikan sepuasa, Pak. Maafin apa enggak? Sepuasnya. Terapi ikan sepuasnya, teman-teman, ya. Ada rumah kelinci juga ada ya. Itu rumah apa ya? Terapi ikan seperti ini, teman-teman, kita coba. Gak dimakan tangannya ya. Iya. Ayo kita lihat jembatan. Ini ada ikannya juga, teman-teman, ya. Ayo, Dek, maju, Dek. Nanti kita naik perahu itu. Apa, perahu pancal. Bebek pancal ya. Di sana juga ada yang tadi, ruangan yang kosong tadi. Kita kesini, Dek. Ini, Dek. Kita nanti bisa naik ke sana, teman-teman, kelihatannya ya. Naik ke atas sana, ke tulisan Ubalan. Jadi di sini ada sungai juga kecil. Sungai kecil. Nah, ini untuk dewasa kelihatannya ini. Untuk dewasa ini, untuk besar ini, kolam besar dewasa. Besar, teman ya, kolamnya besar sampai sana, bisa dilihat. Kolamnya besar sekali ini. Ada kolam anak-anak juga untuk belajar berenang sana, Dek. Kalau tadi kan bermain, ini untuk berenang, belajar berenang di situ juga bisa. 1 meter yang ini tingginya, 1 meter. Ini 1,5 meter, teman ya. Ini agak dalam, 1,5 meter ada tulisannya itu. Sama di sana 2 meter yang itu. Yang daerah tepi 2 meter. Jadi memang untuk berenang sini, teman-teman ya. Belajar berenang memang. Ada gazebo-gazebo juga di sini. Gazebo-gazebo. Nanti kita naik perahu bebek ini. Gak mau, adik gak mau naik perahu bebek. Iya, nanti kita mau coba. Jadi udaranya benar-benar sejuk. Di atas ada tenda, teman ya. Kita mau naik ke atas juga. Ada tulisannya Obalan tuh. Ayo, Dek. Kita mau naik ke atas sana ya. Ini kan depannya loket tadi, teman ya. Depannya loket tadi yang sepi tadi, nggak ada papannya. Ini 2 meter yang dalam ini. Dalam ini 2 meter tenggelam ya kalau ini. Iya, karena tingginya masih 170. Tenggelam pasti kalau sini. Jadi bagus, teman-teman, ini ya. Untuk belajar renang di sini mantap jiwa. Terus kita ke atas deh, Dek. Kita ke atas dulu, Dek. Awas. Kita naik ke atas. Ayo kita ke atas dulu. Kita lihat atas dulu, teman-teman, ya. Nanti kita foto dari atas, kelihatannya bagus. Ini kita ke atas dulu, jalannya naik, Dek. Ayo naik. Jadi pemandangannya bisa dilihat, teman-teman, bagus ya. Kelihatan bagus. Kita naik lagi ke atas lagi. Ini ada tenda-tenda, Dek. Area selfie ada di atas, teman-teman, ya. Ada tulisan area selfie. Ada tiket masuknya. Ayo. Ada area masuk. Area selfie, teman-teman, di sini. Ini masuk bayar, Mbak? Dalamnya ada apa aja? Dalam ada spot foto, rest area, warung, ada tenda, hammock, sama ayunan. Tenda-tenda seperti itu, tah? Ada tenda yang beneran. Berapa? 5.000.
Cek temennya, kita bayar 10.000 untuk 2 orang. Misi. Ya. Untuk sama adiknya ya, Pak? Iya. Oh, dapat ini. Apa ini, Pak? Ini brosur, Pak. Oh, brosur. Oh, program untuk outbound mungkin ya. Terima kasih, kita mau lihat teman ya. Perapikannya juga free, gratis. Untuk perapikan, perapikan itu gratis, Pak. Cuma masih belum ada. Oh, masih belum dibuat. Ya, terima kasih, kita masuk teman ya. Kita masuk ke sini. Jalannya cabang. Saya pakai lensa W dulu. Teman ya, ada dua jalur sini ya, sini sama sini ya. Ada pilih mana dulu? Jogging track ini, jogging tracknya sini kita ikuti aja. Ayo dek, bisa dek. Jogging track, jogging track. Ya Allah. Nah. Ini ada ini belum jadi katanya. Kolam ikan sama apa tadi? Ini terapi ikan ya. Ada yang bakar-bakar juga di sini. Kita mulai di sini. Adik naik, Dek. Nah. Jagalah kebersihan. Yuk. Ayo kita apa ya ada. Nah. Jadi banyak spot foto juga di sini, teman ya. Spot-spot foto ini apa? Ini Ubalan Hills. Jadi bisa foto di sini, nanti kita foto di sini. Ada kayu-kayu juga seperti ini, teman ya. Kayu mungkin buat foto juga deh ya. Area panahan, arseri panah ini. Loh, tapi panahnya mana ya? Ayo. Nah, rest area. Di sini rest areanya, teman-teman ya. Ada rest area juga di sana. Nah, katanya ada tenda di sana, tenda ada tenda di atas ternyata, teman-teman. Tendanya di atas ternyata. Ayo. Adik Wena. Ini jalannya naik, teman-teman ya, bisa dilihat. Jalannya ini naik. Ayo. Naik, naik. Sini suasananya, suara hewannya juga terdengar, teman-teman ya. Bisa didengar ini. Ada area outbound juga di atas, mungkin outbound itu. Kita lihat, ada tenda beneran teman di sini ya. Ada tenda. Tenda. Tenda mungkin memang panahnya di sini, Dek. Ternyata panahnya di sini. Nah, ini ada panah di sini. Ada Vina bisa naik sana? Enggak. Bisa ini outbound. Ada tenda. Ini untuk 4 atau 4 orang lah. Tenda seperti ini, teman-teman ya. Udaranya segar sekali. Kita mau foto-foto juga di sini. Ini pemandangan sawah, teman-teman, kelihatannya ini. Iya. Sawah, hamparan sawah. Was. Ada di sini, Dek, kita lihat dulu, nanti itu kita foto-foto. Ayo lihat sini dulu bentar. Habis itu foto-foto. Adek, semangat, Dek. Ada hamok juga, Dek. Ini hamok ya, buat ayunan, tidur ayunan. Ayo, Dek, semangat, Dek. Adek Vina, ayo. Kita lihat di atas dulu. Pemandangannya. Itu parkiran kendaraan, teman-teman, di sana ya, bawah ya. Wah, ada sangkar burung, Dek. Ada ayunan juga, Dek. Itu kelihatan kolam renangnya, teman-teman ya. Ini tulisan yang itu namanya Ubalan di sini. Nah, Ubalannya di sini tulisannya. Ubalan. Jadi seperti ini kolam renangnya. Tinggi juga, teman-teman ya. Dari sini pemandangannya bagus, ini ada kursi juga. Iya. Ubalan Hills. Nah. Ini ada ayunan dari kayu juga, bagus. Ah, nanti buat Devina. Bagus itu. Terus ada kursi juga. Ada perahu, teman-teman ya. Nah, perahunya ke sini. Ya. Pemandangannya bagus sekali, teman-teman. Pemandangannya bagus sekali. Ya Allah, bagus. Persewaan pelampung, baju renang, locker dan voucher WiFi di sini, teman-teman ya. Di depan kolam dewasa ini.
Jadi di pas ini untuk persewaannya. Sudah deh ya di Ubalan Hills. Dadah, jangan lupa subscribe, like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis ya teman-teman, gak pakai bayar. Dadah.